Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan membahas tentang routing smart life. Tapi kita tidak menggunakan soundcard terpisah. Kita langsung gunakan mixer ini, yang mana dia juga punya fitur soundcard dual channel. Jadi kita langsung pakai mixer ini aja sebagai soundcard, yang tidak ada soundcard tambahan lain selain mixer ini. Jadi alat ini adalah sebuah laptop yang sudah terinstall smart life. Kemudian di sini ada mixer Yamaha MG16XU. Kemudian routingnya akan kita sambungkan ke DLMS Behringer, kemudian power Asley. Dan untuk mic measurement-nya kita menggunakan mikrofon dari Behringer ECM8000. Oke, ini mikrofonnya sudah kita pasangkan di channel 1. Ya, seperti ini. Dan kemudian dari power juga kita sudah pasangkan satu buah speaker pasif, ya, SR15 di sini. Komponennya 15 ini Asley, kemudian compressor drive-nya kita gunakan SPL Audio. Baik, selanjutnya pastikan kabel USB terpasang di mixer, kemudian juga terpasang di salah satu USB di laptopnya. Itu sebelum kita mulai menyetting smart life-nya. Baik, sebelum digunakan, kita setting dulu smart life-nya. Jadi pertama kita buka dulu di option, kemudian audio device option. Kemudian kita pilih salah satu sound card yang kita mau gunakan, dan di sini kita menggunakan Wave Line MGXU, ya. Kemudian selanjutnya kita pilih measurement config. Nah, ini adalah settingan yang sudah saya buat sebelumnya. Apabila teman-teman belum ada settingannya, cukup di bagian spektrum klik new spectrum measurement. Nah, kemudian buat satu menggunakan channel left. Kalau saya di sini adalah namanya speaker, saya menggunakan channel left dan device-nya Wave Line MGXU tadi. Kemudian setelah dibuat, buat lagi satunya dengan nama musik mixer atau terserah, channelnya right, device-nya Wave Line MGXU. Nah, kemudian di transfer function kita juga akan buat satu seperti ini, ya. Kalau belum ada, klik aja di sini. Nah, tinggal diketik di sini namanya mau apa. Kalau saya sih, saya kasih nama saya di sini. Nah, device-nya Wave Line MGXU, measurement channel-nya left, reference channel-nya right. Oke aja. Oke, kalau sudah tinggal oke, dan kita siap untuk melakukan pengukuran. Baik, setelah kita setting di smart life, sekarang kita atur routingnya. Ini untuk output kita gunakan salah satu saja. Kalau ini saya gunakan yang right, ini akan masuk ke management. Ini untuk sub saya gunakan aux 3 karena saya menggunakan sistem sub terpisah. Nah, nanti dari laptop input itu akan masuk ke sini, channel strip yang satu ini. Nah, jangan lupa di sini kita pilih yang USB, ya. Kalau dia atas line, kalau dipencet dia USB. Settingnya tengah semua. Ini aux-nya saya tutup, dan ini diarahkan ke right saja. Diarahkan ke right saja, ya. Jadi dia nanti ke sini langsung keluar, langsung ke speaker gitu. Nah, sedangkan mikrofon ini akan masuk ke strip channel 1. Masuk ke sini, ya. Karena ini mic condenser, jangan lupa nyalakan phantom powernya, ya. Kemudian di sini pennya arahkan ke L, ya, arahkan ke L seperti itu. Dan ini diarahkan ke stereo. Ini juga tadi arahkan ke stereo. Oke, seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan membahas stereo out-nya dari R
itu akan masuk ke salah satu input di manajemen. Saya gunakan R itu untuk yang input B atau input 2 ini B ya. Dan kemudian yang akan saya coba measurement adalah channel 3 ini. Oke. Okay. Sekarang kalau channel 3 itu asalnya di A ya, pastikan kita rubah dulu ke B. Ya, seperti itu. Kemudian di power dia akan masuk ke channel A. Ini dibuka dulu. Oke, okay. Ini telah dibuka. Ini sudah di unmute. Kemudian kita siap untuk memeriksa sebuah speaker. Oke. Okay. Baik, setelah semuanya siap, kita nyalakan strip channel yang ini. Kemudian kita atur di 0 dB. Ini juga kita nyalakan, tapi kita tutup aja dulu. Kemudian yang ini juga kita nyalakan, tapi kita buka nanti aja setelah kita mulai menyalakan pink noise-nya. Oke. Okay. Mari kita mulai nyalakan pink noise-nya. Kita nyalakan pink noise-nya, ini juga kita buka. Oke. Okay. Nah, sekarang sudah pink noise-nya sudah masuk tapi belum sampai ke speaker. Mari kita buka. Baik, kita buka mikrofonnya. Baik, karena kurang kencang kita nyalakan gain-nya, angkat gain-nya. Iya. Oke. Jadi seperti ini cara menggunakan. Nah, kita capture dulu aja. Soalnya ya, sekarang kita dapatkan hasil pengukuran dari sebuah speaker dengan menggunakan Smart Life dan mixer Yamaha MG16XU sebagai sound card-nya. Seperti itu, mudah bukan? Nah, nanti kalau misalnya kita akan memasangkan speaker ini dengan speaker yang lain, misalnya dengan sebuah subwoofer, kita tinggal setting aja lagi selanjutnya di manajemen dan powernya, seperti itu. Oke, okay? Cukup jelas bukan? Jadi kalau begini kita tidak perlu lagi membeli sebuah sound card. Misalnya kalau budget terbatas, kita tinggal beli mikrofon measurement-nya. Karena kita kalau nggak pakai ini nggak mungkin pakai mic biasa. Kita beli mikrofon ini saja, dan kalau kita sudah punya mixer ini di rumah, ya sudah, kita sudah bisa melakukan pengukuran. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.